Kita akan melihat pantai Parang Kritis ya guys. Hari ini hari Kamis, ini jalannya tadi ramai kayaknya bubaran orang kerja dah. Terlihat pantainya apakah ramai ini Kamis sore sekitar jam 5 atau tengah 6 ini ya. Tuh pantainya. Ya, beginilah tulisan barang berikutnya. Beginilah suasana sore ya, pantai Parang Kritis. Ini sebenarnya saya lagi ngetes GoPro 8 sama mic-nya tuh eksternal ya, mic-nya tuh wireless, jadi nggak langsung nyambung gitu, nyambunginnya nanti pas ngedit gitu. Agak ribet sebenarnya, cuman ya gitu, pas ngeditnya gitu suaranya disambungin gitu. Ini lagi di tes, kalau bagus mungkin ya bagus, berarti ya kalau jelek ya udah berarti kita cari cara lain. Kita akan melihat-lihat lusukan Bantul ya, ini dari startnya dari pantai Parang Kritis. Nanti di sini kita ke jembatan Kretek Gua guys, kita akan lihat Kamis di sana. Kalau Sabtu sama Minggu sore sana sih ramai pada nongkrong ya. Tapi kalau hari Kamis gini kayaknya sepi dah, gak ada orang nongkrong. Tapi kita lihat aja ya. Ada kuda juga tuh guys. Wow. Ini by the way anginnya tuh kenceng banget ya dari tadi pagi ya. Anginnya tuh kayak kenceng banget. Bukan di sini ya, tapi bukan di pantai aja, di tempat lain tuh kayak anginnya kenceng loh. Sini malam Jumat kliwon, kliwonan loh di sini, di pantai Parang Kusumo ini ya. Di depan sana tuh Blok B ya, kalau malam tuh Blok B alias blok perbencongan. Yang suka pedang-pedangan loh bisa mampir sini nih. Di sini juga banyak hiburannya tuh, sudah ready semua guys, banyak hiburan ya, perkelahian duniawi, ada perkelahian duniawi anjas. Wah, itu jalan baru tuh di atas tuh, proyek jalan baru tuh, bakal nyambung ke JLS ya. Di atas sana lagi di keruk itu mau dibikin jalan baru. Nah ini kita belok kiri, kita akan menuju ke jembatan Kretek Gua. Nah di sini nanti di depan sana kita belok kanan masuk ke jalan Parang Kritis. Nah kita di sini belok kanan, di depan sana itu tuh gumuk pasir. Nah wah sepi sepi ya, bukan Sabtu Minggu nih, Sabtu Minggu rame nih gumuk pasirnya. Tuh sana gumuk pasir guys. Wah, sampai senja-senja maghrib ini. Ini bus hypersmoothnya saya aktifin ya. Jadi guncangannya tuh kayaknya nggak terasa ini, walaupun jalannya tadi rusak. Perbedaannya kalau pakai HP tuh budak-budak guncangannya kerasa banget. Nah kalau pakai GoPro ada keunggulannya di situ ya. Tuh lihat di atas sana. Nah, proyek jalan baru.
akan tembus di Jalan Paris Panggang. Ada Mbak Kim ya, Mbak Kim, Kim, ada Mbak Kim. Mana Mbak Kim? Aduh, Mbak Kimnya mau kemana tadi guys? Nah, itu depan adalah Jalan Parang Putih. Kita belok lagi ke kiri. Ini sudah masuk Jalan Parang Kritis. Ini suasana sorenya Jalan Parang Kritis sekitar pukul tengah sore. Mbak Kim, guys. Mau kemana dia? Nah, ini dia, depan tuh. Depan tuh bakal jadi jalan masuknya ya, sambungannya JLS nih. Nah, proyeknya tuh di depan sini. Nah, ini belum jadi nih. Ini bakal nyambung ke sini. Ini udah jadi cukup lama kalau jalan ini. Kalau ini baru ya. Nah, kita akan lewat JLS ini ya. Nanti ini nyambung ke jembatan Kretek 2. Di sana banyak yang nyore sepertinya. Kita lihat saja ya pemandangannya seperti ini guys. Ini pernah jadi tempat syuting Reza Rahadian di sini, samaannya Geraldine setahu saya ya. Jalan itu ada yang ini jalan-jalan pacaran anjus sambil olahraga ya, menikmati waktu berdua. Waduh, ya ini masih sepi guys. Jadi tuh ada ayam, kandang ayam ya. Sebenarnya tuh ada yang udah mulai buka bisnis sebenarnya tuh, ada RM Ruri gitu-gitu. Cuman kayaknya jalan ini masih sepi dan ya bau ayam gini kayaknya kurang, masih belum ya. Mungkin suatu saat bakal menjadi bisnis yang bagus, cuman untuk saat ini mungkin belum ya. Tuh jalannya ya guys. Banyak yang olahraga lari juga di sini ya, sore-sore, pagi-pagi mungkin juga. Ada yang pokok. Ini tuh kalau di ujung jalan sini tuh bakal nyambung ke Jalan Samas ya. Terus ke Samas belok ke Yogyakarta, Jalan Paris ya. Belok ke kiri Pantai Depok. Waduh, senjanya itu guys. Nah, di sini nggak ada lampu merahnya ya, jadi harus hati-hati di sini. Oke, sepertinya sepi ini, sepi. Kalau satu minggu tuh udah ramai di sini, udah pada nongkrong gitu. Nah, di sini sepi. Ya, pada ini nggak boleh sebenarnya berhenti di sini. Jembatan Kretek 2 yang lari-lari sore juga di sini. Saya mau bikin nano dulu lah di sini, berhenti dulu, mau bikin video sinematik ala-ala ya. Nah, biasanya kalau Sabtu sore, Minggu sore di sini banyak yang ramai, banyak pedagang juga yang ada di sini. Ini kayaknya sedikit ya tuh, banyak pedagang gini di sini, tempat nongkrong juga di sini. Cuman mungkin karena bukan Sabtu atau Minggu ya, jadi mungkin nggak terlalu ramai. Kita lihat lagi ya nanti. Kita bakal ngurus ke sana, cuman saya mau bikin video sinematik ala-ala dulu nih. TikTok berkentut. Kita parkir di bawah jembatan ini. Ini ada spot mancing juga di bawah jembatan ini. Ya.
Nah, kita belok sini nih. Belok lagi sini. Set. Is. Nah, di depan sana tuh areal mancing ya. Nah, tempat nongkrong juga nih di bawah nih. Tuh, ada taman juga di sini. Ini dia di bawah flyover jembatan Kretek 2. Seperti ini keadaannya. Sudah maghrib ternyata ini, kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Cuman pengaturannya kalau malam harus saya atur ulang dulu biar malamnya lebih sip pemandangannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lewat jalan jembatan Kretek 2 lagi. Cuman bedanya ini tuh view malam ya. Kita lihat view malamnya guys, jembatan Kretek 2. Ya, ini dia view malam jembatan Kretek 2. Kita lanjut penusukan lagi mungkin ya. Kita lanjut ke jalan Samas mungkin. Ya, ada beberapa lampu yang mati sepertinya. Inilah view-nya malam-malamnya guys. Gimana aku meganya mati ada. Itu masih maghrib. Mbak-mbak. Ya sepi memang ya, karena bukan weekend. Tuh biasanya tuh maghrib masih ada yang nongkrong gitu, yang dagang juga. Hari-hari biasa kesimpulannya sepi ya, kecuali hari weekend dan hari-hari libur tanggal merah pasti di sini banyak yang nongkrong. Sana maghrib di Bantul. Kita mau kemana, belok atau lurus dulu aja ya. Kita mungkin akan nyambung ke jalan Samas. Cuman gelap guys, nggak ada lampu di sini. Aduh. Jalan Samas ya, menuju pantai Samas. Kita belok kemana ini guys? Kita lihat dulu ya. Oke, sepertinya kita akan
belok ke kanan saja ya, kita bakal lurus menuju ke Paseban, mungkin alun-alun Bantul ya, Paseban. Kita akan menuju ke sana guys. Ya, masih di Jalan Samas. Di Jalan Samas. Kalau malam lewatnya jalan raya gini bagusnya, karena kan banyak lampu-lampu ya, kendaraan, jadi yang dijual tuh view suasana ini. Kalau ini lah, ya itu tanda, buah tanda. Ya, di depan sana tuh perempatan ya. Kalau kita ke kiri tuh ke arah Serandakan, ke jembatan Serandakan atau juga perbatasan Kulon Progo Bantul. Kalau kita ke kanan tuh kita ke arah Kulon ya, timur kiri. Kalau lurus tuh kita ke Paseban. Akan lurus saja sepertinya. Semua bor-bornya ini ya. Bahaya saudara yang terjadi masih selamat sepertinya. Nah, itu dia. Ya. Alun-alun Bantul ya. Kalau lurus ke sana tuh nanti ke Pasar Bantul dan lanjut ke Ring Road. Kalau ini tuh ke alun-alun Bantul nih, Paseban. Alun-alun Milenial. Ini dia Paseban guys, alun-alun Bantul. Ramai juga nih malam Jumat ya. Kita mampir, nggak bisa lah ya, ntar aja ya, ntar saja guys. Paseban, itu ada patungnya.
Kamu terlewat mana ya nanti ya? Lanjut. Macet, ramai, lancar. Nanti di depan sana ada pasar Bantu. Mungkin kita putar balik aja kali ya di pasar Bantu. Nanti kita mungkin menuju mana ya? SSA. Ini dia pasar Bantu. Kalau ngomongin pasar Bantu, saya tuh jadi inget temen saya ya. Kalau pagi-pagi jam 2, jam 3 udah mulai berangkat ke sini. Jam 3 pagi tiap hari. Kabupaten Bantu, daerah istimewa Yogyakarta. Anjir. Gas. Ya, dulu. Ini adalah Gabusan ya, pasar seni Gabusan. Sering ada pasar malam di sini. Bundaran Gabusan. Ini jalan Parang Tritis. Oh, jalan Parang Tritis di utara sini cukup ramai ya. Tidak seperti di kidul. Oh, bubaran pabrik loh. Ya, kita ikuti mbak-mbak itu depan ya. Kita belok ke kanan. Kanan tuh nanti ada, kalau lurus terus tuh nanti ujungnya ada Stadion Sultan Agung, stadionnya Persiba Bantu. Juga stadionnya Persija ya, karena sering nyewa di situ. Tembi. Ya, kiri Yogyakarta, Ring Road ya.
kanan ke Imogiri, dan kalau kita lurus nanti kita bakal ke SSA alias Stadion Sultan Agung Bantul. Kita akan ambil lurus saja guys. Ke ring roadnya besok aja kali ya. Kalau mau ke kota lain, saya mau ke Magelang sebenarnya. Ada tempat view bagus yang di review. Ya, ini dia Stadion Sultan Agung Bantul. Gelap ya, sepi, gak ada pertandingan. Gelap John, ini samping-sampingnya nih, ini stadionnya ini. Ya, kita masuk ya. Ini dia Stadion Sultan Agung Bantul ya. Ya, ini dia tuh tribunnya. Tribunnya ya. Ya, sampai sini aja ya. Oke, segitu aja videonya dari saya, Seven Putra. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, terima kasih. See you next live.